Shalom, selamat pagi buat kita semua dimanapun berada saat ini. Puji hormat dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yesus buat anugerahnya yang besar sampai pagi hari ini kita ada. Sebelum kita melangkah di sepanjang hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam segmen Sabda Hidup yang kita beri judul pada pagi hari ini. Firman Tuhan kesukaanku yang terambil dari satu naj Alkitab. Di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudaraku Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Ada banyak orang berpikir bahwa keberhasilan hidup seseorang Ditentukan oleh kecerdasan intelektual atau kecerdasan dalam bidang akademik. Riset justru menunjukkan bahwa kecerdasan intelektual ternyata hanya menyumbang 20% dari keberhasilan seseorang, sedangkan 80% sisanya ditentukan oleh faktor lain, yaitu kecerdasan emosional kecerdasan emosional berbicara tentang karakter atau perilaku hidup seseorang. Bagi orang percaya, pedoman utama untuk meningkatkan kecerdasan emosional adalah firman Tuhan. Sebab kita tahu bahwa firman Tuhan di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 mengatakan, Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Penting sekali memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena Engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka Aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka Aku juga akan melupakan anak-anakmu untuk memiliki pengenalan yang benar tentang firman Tuhan. Kita harus menyediakan waktu untuk membaca, mempelajari, dan merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam dan menjadikan hal itu sebagai gaya hidup, bukan untuk keterpaksaan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Pemasmur mengatakan keberadaan orang yang tinggal dalam firman seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya saja yang diperbuatnya berhasil semakin kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam dan melakukan semakin kita tahu tentang kunci untuk mengalami penggenapan janji Tuhan dan meraih keberhasilan hidup firman Tuhan di dalam kita Mazmur pasal yang ke 119 ayat yang ke 77 mengatakan sebab Tauratmu adalah kegemaranku pagi hari ini biarlah firman ini Menjadi perenungan yang indah buat kita semua, untuk kita tetap mencintai firman Tuhan dan melakukannya. Selamat pagi buat kita semua, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.